Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama untuk kali ini ya. Untuk kali ini kita akan sharing lagi ya tentang bagaimana makanan yang cocok untuk jalak, supaya jalak kita cepat ngomong, cepat gacor. Tapi yang penting gacor aja dulu. Nah, untuk masalah ngomong itu bonus ya. Nah, tapi yang penting jalak kita gacor. Banyak isian, bahkan kalau bisa itu bisa ngomong. Nah, itu terus yang bagus itu apa saja. Nah, itu kita rilis sekarang supaya jalak kita bagus. Oke, yang pertama sebenarnya makanan inti jalak itu adalah buah ya. Nah, yang kanan jalak inti itu memang buah. Nah, bisa pepaya, bisa pisang. Bisa pepaya, bisa pisang. Nah, woi, bisa pepaya, bisa pisang. Nah, itu bisa apa? Bisa apa saja? Ya, yang penting buah. Bisa pisang, bisa pepaya. Gimba. Nah, itu yang pertama. Nah, karena memang habitatnya memang makanannya itu memang jalak. Makanya biasa ombyokan itu diberi pepaya dulu biasanya. Kalau langsung pur itu kurang begitu mau. Tapi kalau pepaya pasti langsung mau. Nah, karena makanan inti jalak memang buah. Itu yang pertama. Kalau bisa usahakan buah, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk yang kedua, karena kalau buah terus mungkin kemungkinan kurang begitu kenyang, dan teleknya pun apa istilahnya risih ya. Nah, itu kalau bisa itu kalau kita berikan fur ya, fur terus. Fur yang bagus itu apa? Nah, itu yang bagus selama ini memang yang saya gunakan dan sudah terbukti bagus sebenarnya itu fur ayam juga bagus. Nah, fur ayam bisa apa saja, tapi yang penting yang jagungnya kurang begitu kurang banyak ya, istilahnya yang jagungnya sedikit. Nah, itu banyak nutrisinya, karena kalau banyak jagungnya kurang bagus. Nah, itu untuk fur ayam kita bisa campur dengan apa, kita bisa campur dengan makanan-makanan lainnya seperti sirpi, topsong, makan makanan kacer, makan makanan apa murah itu sangat bagus ya, biar apa nutrisinya tambah dan tidak tidak terlalu gak enak. Tapi kalau bisa ada campurannya lah, biar burungnya bagus cepat. Nah, itu karena jalak itu memang soal makanan, itu memang banyak sekali makanannya. Nah, makanya teleknya pun banyak seperti ini. Kalau ditaruh luar, kalau bisa itu kemarin ada yang tanya, kok jalak kok makanannya teleknya kok banyak itu gimana? Memang semua jalak itu memang teleknya banyak. Nah, itu makanya kalau bisa itu apa? Itu ada teleknya kita ambil. Nah, itu kita ambil aja. Nah, biar langsung ke bawah ke tanah. Nanti kalau kita taruh di dalam aja kita beri sorokan atau tempat telek itu. Nah, itu juga bagus. Nah, biar apa tidak terlalu sering membersihkan. Nah, itu untuk yang kedua, makanan inti jalak itu kalau bisa itu kita berikan jangkrik ataupun ulat. Nah, ini karena apa, biar jalaknya gemuk, giras dan apa terengginas, dan nomor cepat kecerdasannya. Kita berikan jangkrik. Terus berapa ukuran jangkriknya yang tepat? Nah, untuk ukuran jangkrik itu bisa minimal paling minim 6 lah. Paling
minim 6 leren apa? Itu kita bisa berikan apa 5 paling minim 6 lah, karena jalak itu burungnya banyak, burungnya besar, tentu makanannya pun banyak. Kalau cuma 1-2 mungkin enggak terasa. Ya, maka kalau bisa itu 6 sampai 10 itu sekali pemberian. Itu kalau memang enggak suka jangkrik kita berikan ulat. Kalau enggak suka ulat kita berikan jangkrik. Jangan sampai ketinggalan, karena jangkrik ulat itu istilahnya kalau manusia pun juga membutuhkan nutrisi, itu pun sangat penting bagi kesehatan jalak ya. Maka di hutan pun pasti makanan ada jangkrik, ada walang dan lain-lain kalau di hutan. Itu biasanya banyak. Kalau enggak ada jangkrik, ulat biasanya makan kutu di atas kerbo, itu biasanya kalau jalak. Makanya dinamakan jalak kerbo. Nah, itu karena sering makan kutu. Makan kutu jalak kerbo. Makanya dinamakan kerbo. Jalak kerbo. Karena sering hinggap di atas kerbo. Jalannya dinamakan jalak kebu. Nah, untuk kalau sebenarnya sih jalak hitam, tapi karena kebanyakan orang memanggilnya pasti di beberapa daerah ya memang jalak kebu lah. Untuk selanjutnya makanan yang paling cocok untuk jalak itu kalau bisa itu jangan meninggalkan buah. Nah, seperti ini ya, buah pisang ataupun apapun itu tadi buah. Itu makanan-makanan yang paling cocok. Biasanya yang paling sering memang jangan sampai itu ya. Tremble itu tadi ya, tremble. Yang penting kita cari yang paling cocok untuk jalak kita. Yang paling cocok kuncinya. Tidak perlu mahal, tapi yang paling cocok. Sekali lagi yang paling cocok. Kalau cocok itu biasanya makannya pun akan sampai habis. Tidak di eker-eker istilahnya. Itu pun sangat bagus. Assalamualaikum. Tapi kalau enggak cocok itu biasanya pun dibuangin itu. Dan tidak mau makan, biasanya begitu. Makanannya sekali lagi kita pastikan jalak yang kita beri makan itu cocok dengan makanannya. Kita bisa coba dengan beberapa for. Itu mungkin itu saja dulu untuk kesempatan kali ini. Kita berbagi serinya untuk masalah makanan. Sekali lagi semoga mendapatkan jalak-jalak yang bagus seperti yang kita inginkan, walaupun dari Om Yuan maupun dari Piyian. Yang penting jalaknya bisa bagus. Oke, itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalak kebun Nusantara.